Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan gue Jo Arinji Motorsport di YouTube channel kesayangan kita pastinya Arinji TV. Nah, buat teman-teman semua, Arinji Motorsport selalu berkaitan dengan motor. Kita selalu review berkaitan dengan motor-motor keren. Nah, kalau kita bahas masalah motor, teman-teman tahu gak sih Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan penjualan motor ketiga terbanyak di dunia setiap tahunnya. Nomor 1 ada India, nomor 2 itu Cina, dan yang nomor 3 Indonesia. Dan kalau kita kilas balik ke tahun 2019, Indonesia penjualan kendaraan roda 2 motornya baik itu untuk pasar domestik dan juga ekspor sekitar 7 juta unit motor. 7 juta motor, gila banyak banget bro. Dan di 2020 karena ada pandemi COVID-19, penjualannya agak sedikit drop di angka 4 juta. Dan di balik angka 4 juta itu, kalian tahu gak sih 4 motor apa yang penjualannya paling banyak di Indonesia? 4 motor tersebut adalah yang pertama adalah Honda Beat, yang kedua adalah Honda Vario, yang ketiga adalah Yamaha Mio, dan yang keempat adalah Honda Scoopy. Dan hal yang menarik yang bisa kita simpulkan kali ini adalah 4 motor tersebut adalah, yes benar, itu adalah motor matic. Dimana kalau kita berkaca, mungkin 20 tahun lalu kalau kita dengar motor matic, apa sih? Motor matic adalah motornya cewek, motornya bukan motor cowok, motor orang yang baru belajar naik motor. Cuman ternyata enggak, sekarang penjualan motor didominasi begitu signifikan oleh penjualan motor skuter matic. Dan menangkap animo masyarakat itu, beberapa pabrikan juga berlomba-lomba untuk mengeluarkan motor matic versi moge-nya. Dan di video kita kali ini bakal kita kupas salah satu motor matic dengan harga termahal di Indonesia, yaitu Yamaha T-Max DX dan juga Honda ADV 750. Thank you pokoknya. Nah, untuk XADV 7,5 ini sendiri pertama kali diluncurkan pada ajang Indonesia International Motor Show pada tahun 2019. Diluncurkan langsung oleh ATPM, yaitu AHM atau Astra Honda Motor. Dan kalau kita lihat, basic development dari sebuah XADV 7,5 ini adalah perpaduan antara motor matic dan juga ada aura-aura motor adventure. Kalau teman-teman lihat, ya kita lihat bentuknya bentuk motor matic, tapi beberapa penggunaan seperti pelek jari-jari, seperti kalipernya sudah radial 4 piston, dan bentuk siluet motornya, seperti ini motor ada aura-aura untuk adventure-nya itu sendiri. Dan karena itulah, mungkin salah satu alasan yang menjadikan XADV 750 ini adalah merupakan salah satu basis ataupun platform yang digunakan untuk kemudian Astra Honda Motor menciptakan versi ADV 150cc. Dan yang menarik dari motor ini adalah motor ini dilengkapi dengan mesin 750cc, so 2 silinder segaris, 4 tak, SOHC, berpendingin cairan, menghasilkan tenaga sebesar 54 daya kuda dan torsi 68 Nm, nggak terlalu besar, tapi tenaga maksimum tersebut bisa diraih hanya dalam putaran mesin rendah ataupun menengah. Dan jadi kalau kita dengar suaranya agak ngeblar dan mirip dengan konfigurasi mesin V-twin. Karena itu coba kita dengar suaranya ya. Nah, kalau teman-teman lihat kuncinya sudah smart key keyless, jadi tinggal tekan. Cuman sayangnya masih model knob kayak kompor gas, masih manual. Dan coba kita nyalain. Nah, kurang lebih tadi suara knalpotnya gimana? Pasti suaranya nggak kayak motor matic pada umumnya kan? Jadi suaranya ada ngeblarnya, ada melengkingnya. Jadi karakternya memang karakter mesin dengan konfigurasi mesin V-twin. Dan hal menarik lainnya adalah motornya dilengkapi dengan 6 transmisi percepatan, di mana teknologinya adalah teknologi DCT ataupun Dual Clutch Transmission. Apa itu DCT? Apa itu Dual Clutch Transmission? Itu adalah teknologi transmisi yang memungkinkan kita untuk menggunakan automatic
riding mode ataupun manual riding mode. So defaultnya adalah automatic, jadi kalian tinggal setting, nyalakan motornya. So defaultnya adalah D, D itu drive, settingan bawaan standarnya automatic. Ketika kalian ingin mengubah ke manual, kalian tinggal pencet tombol yang ada di jari telunjuk sebelah kanan, nanti akan kita praktekkan langsung. Dan sedangkan untuk defaultnya adalah automatic, di mana untuk automatic itu sendiri terbagi menjadi dua riding mode, yaitu D drive dan juga S adalah sport, di mana ketika kita merubah ke mode sport, motor ini menjadi lebih bertenaga dan perpindahan gigi dari setiap giginya terjadi di RPM yang lebih tinggi. Alhasil motornya berasa lebih teriak-teriak dan yang pasti berasa power yang lebih keluar. Nah, dan hal menarik lainnya adalah motor ini menggunakan rantai untuk menyalurkan tenaga mesin ke roda belakang. Mungkin salah satu alasannya adalah penggunaan rantai bakal lebih mudah dalam hal perawatan. Jadi teman-teman yang sudah riding off-road bakal lebih mudah untuk membersihkan rantai tersebut dibandingkan dengan menggunakan belt. Nah, karena itu kita coba ulas lebih detail, melihat ke arah speedometer dan juga gimana sih cara kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada di XADV 7.5 ini. Nah, jadi kalau kita coba nyalakan, kalian tinggal tekan sekali sampai bunyi tek, kita coba nyalakan. Nah, jadi tampilan speedometernya kalau teman-teman lihat nih cukup informatif ya teman-teman. Ini nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Nah, kita coba nyalakan motornya itu sendiri. Kalau kita nyalakan, so ini adalah bawaan standarnya, di mana dia settingan defaultnya adalah netral. Dan pertama kali kita melaju, kita harus tahan rem untuk kemudian kita masukkan ke D. D itu drive atau berkendara atau melaju ya. Nah, ini adalah pilihan otomatis, kalian tinggal gas rem, dan bila teman-teman mau dapat tenaga yang lebih maksimal, tinggal dipencet sekali lagi, ada tombol S atau sport di sebelah kanan, dari jempol sebelah kanan, kalian tinggal pencet. So, kalian akan lihat di sini ada riding mode-nya berubah ke sport, di mana motor akan lebih bertenaga, di mana perpindahan gigi akan terjadi pada RPM yang lebih tinggi, jadi kita merasa motornya lebih memiliki karakter suara yang lebih menggelegar. Nah, jadi ada dua riding mode untuk automatic transmission ini. Dan kalau kita mau merubah ke manual transmission, kita tinggal tekan tombol yang ada di dekat tuas handle rem kalau kita pegang. Nah, so ini adalah kondisi di mana kita menyeting motor ini dalam operan gigi manual. Di mana untuk menaikkannya kita tinggal tekan tombol sebelah kiri. Dan untuk menurunkannya tekan tombol sebelah kiri juga di bagian bawah, di bagian jempol. Dan nanti teman-teman bisa lihat tombol-tombolnya di sebelah kiri. Dan satu tombol menarik yang tersembunyi di bawah layar speedometer. Nah, di sini ada tombol G. Ini disebutnya adalah G switch. So, tujuan dari tombol ini adalah membuat tenaga yang tersalurkan ke roda belakang menjadi lebih maksimal. Jadi ketika kita pencet G switch, bakal ada logo G. Jadi seperti ketika kita mengendarakan motor sport, namun kita masuk gas dan koplingnya kita lepas secara tiba-tiba. Jadi tenaga ke roda belakang pastinya sangat maksimal. Dan disarankan ketika kita menyeting ini dalam mode gas switch, traction controlnya atau Honda Selectable Traction Control harap dimatikan. Kalian tinggal tahan. Nah, jadi no traction control, G-nya kita aktifkan. Dipastikan kalau motor ini akan memiliki torsi yang sangat maksimal untuk ban belakang. Nah, yang pasti menarik banget kan teman-teman. Dan tampilan di speedometer juga sangat menarik. So ada full consumption per liter, ini ada full meter. Di sini ada RPM-nya. So di sini keterangan jam, temperatur, dan di sini ada tadi yang kita bahas, di sini ada Honda Selectable Traction Control ataupun traction control bisa kita setting 1, 2 ataupun off. Ini ada G switch tadi kita bahas, dan untuk kita bisa pilih berkendaranya dengan mode automatic ataupun manual. Kurang lebih itu.
XADV7.5 ini juga sudah menyematkan beberapa teknologi terkini seperti lampu sen depan belakang sudah LED, lampu depan dan lampu belakang pastinya sudah LED, velg jari-jari yang pasti bikin kesan adventure-nya semakin kental, penggunaan kaliper radial 4 piston dan upside down yang pasti bikin pengendaraan yang pastinya lebih nyaman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini footstep belakangnya, nah di sini keren banget, Bro. Jadi, kalau pas kita lagi berkendara sendiri tinggal dinaikin ke atas, so terlihat sangat integrated. Nah, untuk membuka tutup bensin, kita tinggal pencet tombol yang ada di bagian depan dekat indikator tombol-tombol untuk menyalakan motor ini. So tinggal tekan tombol fuel. Nah, tinggal kita buka. So sangat praktis, tinggal pencet doang. Dan satu lagi untuk kompartmen atau bagasi belakang, sama hanya di samping tombol fuel, di sini ada tombol seat. Nah, ini udah ada hidroliknya. So untuk ukuran sebuah motor adventure, bagasinya boleh dibilang agak kecil, hanya memuat satu helm full face. Dan di sini ada power socket buat teman-teman yang ingin mengecas handphonenya, mungkin bisa ditaruh di sini. Dan kalau kita bicara mengenai bagasi belakang, mungkin pertimbangan dari XADV adalah mereka menjadikan ini bagasi nggak terlalu besar karena mereka bisa menjual tempat penyimpanan yang ada di sisi kiri dan sisi kanannya melalui kotak penyimpanan ataupun kotak-kotak yang biasa digunakan untuk teman-teman ketika touring. Dan motor ini sudah dilengkapi dengan bracket box-nya itu sendiri, so box-nya bisa kalian dapatkan di AHM langsung ataupun di aftermarket. Mungkin itulah yang jadi pertimbangan kenapa kapasitas bagasinya tidak terlalu besar. Dan motor ini sudah dilengkapi dengan parking brake ataupun handbrake. Jadi buat teman-teman ketika ada di tanjakan kalian parkir, kalian tinggal tarik tombol ini. So ini adalah handbrake ataupun parking brake ketika kalian lagi di tanjakan kalian parkir. Di mana pastinya fitur-fitur seperti ini tidak akan tersedia di motor-motor sport ataupun Harley Davidson pastinya. Dan kalau kita lihat, nah, salah satu hal yang kita butuhkan untuk terbiasa dengan motor ini adalah motor ini cukup tinggi. So tinggi dari jok ke bawah itu 82 cm. So kalau tinggi gue 172 cm, gue masih harus butuh untuk jinjit untuk duduk di motor ini. Dan motor ini bobotnya atau beratnya 238 kg. Berat, sangat berat. Kalau kita bandingkan sama Z800, mungkin teman-teman familiar, 235 kilo. Z1000 Sugomi, 225 kilo. Ini 238 kilo. Cukup berat. Jadi buat teman-teman semua yang baru beli motor ini, pengen ikut touring, saran dari kita adalah kalian membiasakan dulu untuk membawa motor ini. Karena selain tinggi, motornya juga berat. Tapi ketika sudah berkendara, karena posisi stang dan posisi kita duduknya nggak terlalu jauh, posisi berkendaranya terasa sangat nyaman pastinya. Dan konsumsi bahan bakar, walaupun ini motor matic, motornya sangat irit. 1 liter bisa menempuh jarak rata-rata sekitar 22,5 km. Menarik ya. Dan di sini satu lagi, windshield-nya bisa di-adjust. Kalau teman-teman lihat. Nah, windshield-nya bisa kita adjust. Namun, adjust-nya masih manual. Ada beberapa stopper di sini. Nah, disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Ketika kalian berkendara di malam hari ataupun saat hujan, mungkin bisa dinaikin. Tapi yang pasti aerodinamisnya juga akan semakin berkurang. Nah, secara overall, ini adalah review singkat untuk XADV 175. Nah, untuk motor ini sendiri diluncurkan di harga 450 jutaan. Dan boleh dibilang sudah menyalip beberapa harga motor 1000cc. Dan yang pasti, menurut report dari Astra Honda Motor, penjualan motor ini termasuk salah satu penjualan motor yang lumayan oke dari Astra Honda Motor itu tersendiri. So, jangan memutuskan dulu kalian mau ngambil ini atau motor matic lainnya. Ada satu motor yang menarik yang pastinya tadi sudah gue sebutkan di awal, yaitu Yamaha T-Max DX yang bakal kita review setelah ini. Stay tuned. Nah, selanjutnya adalah salah satu hero ataupun motor yang paling dikenal dari sebuah moge matic. Ya, siapa yang nggak kenal Yamaha T-Max? So, mungkin teman-teman semua sudah paham kalau Yamaha mengeluarkan berbagai macam jenis motor matic yang sangat laris di pasaran. Mulai dari NMAX, mulai dari XMAX, dan T-MAX adalah tipe teratasnya dari sebuah motor matic
dari keluaran pabrikan Yamaha itu tersebut. Dan ini adalah T-Max DX, di mana T-Max DX diluncurkan pada tahun 2018 oleh Yamaha Indonesia. Dan begitu banyak spek, begitu banyak fitur, begitu banyak teknologi yang diupdate dibandingkan dengan T-Max generasi sebelumnya. Dan kalau kita bahas masalah mesin, motor ini dilengkapi dengan mesin 530cc, 2 silinder segaris, CVT transmission, menghasilkan tenaga 45 daya kuda dan torsi sebesar 53 Newton meter. Yang pasti cukup oke untuk sebuah motor matic. Nah, buat motor ini 530cc 2 silinder segaris, kita dengar suaranya. Nah, jadi kalau kita dengar suaranya, memang ngebas ini sudah menggunakan knalpot aftermarket, yaitu Akrapovic. So, kalau kita bandingkan dengan XADV, suaranya lebih menggelegar dan lebih melengking. Karena tadi yang konfigurasi crankshaft-nya 270 derajat. Dan buat motor ini, boleh dibilang dari segi desainnya pun sudah banyak di-upgrade dibandingkan T-Max generasi sebelumnya. So, kalau kita lihat lampu depan di sini sudah ada seperti DRL ataupun D-Running Light di sebagian depan. Dan lampu depan, sen depan, sen belakang, dan lampu belakang sudah menggunakan teknologi LED. So, yang pasti desainnya juga sangat kekinian. Dan untuk memberikan kenyamanan maksimum, motor ini sudah dilengkapi dengan suspensi upside down depan dan dual disc. Kaliper depannya juga radial 4 piston. Dari segi pengereman pastinya sangat mumpuni untuk mensupport motor dengan mesin 530cc ini. Dan setelah ini bakal kita coba riding position-nya seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari segi dimensi, sebenarnya panjang sebuah Yamaha T-Max dan Honda XADV 750, Honda XADV sedikit lebih panjang. Namun kenapa ketika kita melihat fisiknya langsung, kesan T-Max menjadi lebih besar? Salah satu alasannya adalah mungkin karena jarak sumbu bodinya dari XADV terlihat lebih pendek, sedangkan T-Max kalau kita lihat dari depan ke belakang hampir buntut belakangnya hampir sejajar dengan ban belakang. Dan dari dimensi motornya juga terlihat lebih lebar dibandingkan dengan XADV itu sendiri. Dan kalau kita coba riding position ya, berat kendaraan ini 216 kg. Kalau tadi XADV 238, berarti selisihnya sekitar 22 kg. Ini lebih ringan, cuman dari segi lebar motornya lebih lebar. Karena itu untuk pengendariannya tetap harus lebih hati-hati. Coba kita riding position ya. Oke. Nah, kalau kita lihat tinggi dari jok ke bawah itu 80 cm. So, tinggi gue 172 cm. Jinjit, tetap jinjit ketika kita duduk di belakang. Gimana cara menyiasatinya? Nah, dari pihak Yamaha itu sendiri menjelaskan cara menyiasatinya buat orang yang tingginya kurang dari 170, itu duduknya agak sedikit maju ke depan. Jadi, kalau kita duduknya agak sedikit maju ke depan. Nah, teman-teman lihat gak? Kita maju ke depan, kakinya langsung firm, lebih napak. Cuman sayangnya, yang kita dudukin udah nggak full jok. Karena di bagian ujung jok itu terdapat panel-panel. Nah, nanti teman-teman bisa lihat untuk membuka tangki bensin dan juga kursi. Footrest-nya itu sendiri, ya mungkin untuk pengendaraan city ride, posisi riding-nya ya kurang lebih seperti ini, sangat nyaman. Dan untuk berkendara jarak jauh, kaki kita bisa full 100% nyender. Sedangkan kalau tadi kita lihat di XADV, jarak kita duduk agak sedikit maju ke depan. Jadi kaki kita nggak bisa terlalu selonjor. Sedangkan ini, kalau kita benar-benar mundur ke belakang, kaki kita bisa 100% nyender. Jadi untuk berkendara jarak jauh, untuk touring, wah pastinya sih kaki kita bakal enjoy banget. Dan salah satu kelebihan motor ini adalah motor ini sudah full elektrik dari berbagai macam aspek. Apa ya saja itu? So, bakal kita bahas lebih detail setelah ini. Saat kita datang sekilas melihat T-Max DX ini, kita langsung nangkep nih kalau misalnya memang motor ini
walaupun harganya dari price positioningnya lebih murah, motor ini punya beberapa kelebihan juga loh ternyata dibandingkan dengan XADV 750. Salah satunya adalah fitur elektriknya. Kalau teman-teman lihat, cara menyalakan motornya hanya cukup menekan satu tombol yang ada di sebelah kanan. Tidak perlu memutar tuas knob seperti XADV ataupun XMAX yang masih perlu dioperasikan dengan memutar beberapa tombol. Dan untuk mematikannya pun sama, kita tinggal memencet satu tombol elektrik, langsung speedometernya mati. So, kalau kita lihat, kita nyalakan kembali. Untuk menyalakannya pun kita tinggal tekan tombol ini. Semuanya sudah dikontrol secara elektrik. Dan motor ini transmisinya full 100% otomatik, tidak DCT, tidak bisa kita setting secara manual. Dan di sini kalau teman-teman lihat ada riding mode-nya. Teman-teman bisa lihat T itu adalah town, sedangkan kalau kita pencet S adalah sport, di mana T atau town adalah D ketika di ADV 750. Jadi yang pasti tenaganya cocok untuk perkotaan, akselerasinya smooth dan halus, sedangkan ketika kita setting di mode sport yang pasti motornya bakal jauh lebih bertenaga. Dan beberapa fitur tambahan kalau teman-teman lihat, bisa lihat di tengah. So ini ada beberapa settingan, contoh ini gambar windshield. So windshieldnya ketika kita pencet, ini adalah salah satu kelebihan lainnya tadi kalau gue bilang kelebihan di sistem kelistrikannya. So untuk menaikkan dan menurunkan windshieldnya, kita cukup menekan tombol yang ada di tuas sebelah kiri. Nah, untuk menaikkan dan menurunkan windshieldnya. Oke, selanjutnya kita bisa ganti. Nah, ini adalah pemanas tangan. Mungkin untuk di Indonesia nggak terlalu terpakai ya, teman-teman. Jadi ini kita matikan. Kalau yang ketiga pasti semakin panas. Mungkin ketika kita touring ke Bromo, udara dingin, ini akan sangat berguna. Cuman untuk dalam kota mungkin nggak terlalu berguna. Sama juga untuk joknya pun ada pemanas. Jadi dari segi teknologi yang berkaitan dengan kelistrikan memang ini lebih canggih. Nah, selanjutnya ini adalah information, itu adalah information berkaitan dengan trip, full consumption average, dan lain-lain. Nah, untuk full consumption average-nya rata-rata kemarin sudah kita coba beberapa kali jalan, baik itu jalan di high speed dan di jalan macet, itu sekitar 23,5 km per liter. Nah, kurang lebih itu. Dan untuk mematikannya pun, tadi yang seperti gue jelaskan, tinggal mencet tombol ini. Jadi dari segi kelistrikan, teknologinya memang lebih canggih untuk Yamaha T-Max DX ini sendiri. Dan satu hal lagi yang jangan sampai lupa, so motor ini sudah dilengkapi dengan cruise control. Nah, cruise control ini adalah fitur di mana kita bisa tetap melaju tanpa perlu menarik pedal gas, di mana kecepatan minimumnya di kecepatan 40 km per jam kita bisa setting cruise controlnya. Tanpa perlu menarik pedal gas, motor akan terus melaju. Di mana fitur ini juga, lagi-lagi, fitur elektronik seperti ini tidak disematkan di XADV. Nah, menarik ya? Nah, nggak kalah dari XADV, motor ini juga sudah dilengkapi dengan parking brake ataupun rem tangan. Jadi kalian tinggal tarik. Nah, ini yang sudah mengunci, motor tidak bisa didorong ke depan ataupun ke belakang. Jadi bisa parkir pada saat tanjakan. Untuk mengembalikannya cukup mudah, tinggal tekan. Nah, ini akan kembali ke posisi semula. Nah, selanjutnya coba kita buka jok dan juga tangki bensinnya. Nah, untuk membuka tutup bensin dan juga jok belakang, lagi-lagi tetap dikontrol oleh satu fitur elektronik yang ada di bagian setir sebelah kiri. Kita tinggal pencet satu kali. Pencet seat, maka akan terbuka. Nah, kalau teman-teman lihat, kapasitas bagasi T-Max DX lebih besar daripada XADV 750. Ini bisa memuat satu helm full face dan satu helm half face. Tapi lagi-lagi, apabila kita membandingkan dengan Yamaha X-Max, serasa-rasanya Yamaha X-Max bagasinya jauh lebih besar daripada sebuah Yamaha T-Max. Mungkin kompensasinya adalah ketika bagasinya dibuat lebih besar, otomatis dimensi motornya akan menjadi lebih besar. Padahal untuk dimensi sepanjang 2,2 meter ini juga sudah sangat gede untuk kita pakai di dalam perkotaan. Nah, dan ini sudah menggunakan hidrolik sama seperti XADV 750. Nah, sedangkan untuk
membuka tutup bensinnya. Lagi-lagi kita buka tombol buka yang ada di tang sebelah kiri. Sampai bunyi, kita pencet fuel, ada di tengah. Nah, tinggal kita buka. Jadi posisinya ada di sini, setelah selesai kalian tinggal tutup lagi. Jadi tanpa perlu kita menekan tombol on dan off, tinggal menekan tombol kelistrikan yang ada di setir sebelah kiri. Jadi semua fitur untuk mengoperasikan T-Max DX ini dikontrol secara elektrik dan pastinya sangat canggih. Nah, gimana teman-teman semua? So, tinggal kalian putuskan apakah kalian tertarik dengan T-Max yang semuanya elektrik, semuanya simple, semuanya ringkes, ataupun kalian yang senang dengan sebuah motor matic tapi mempunyai teknologi dual clutch transmission. Ketika kalian melewati medan semi off-road, kalian bisa pakai. Ketika kalian ketemu jalanan perkotaan, kalian bisa pakai. Ketika kalian ingin memacu lebih, kalian tinggal mematikan traction control-nya, kalian tinggal aktifkan G-button-nya atau G-switch-nya, di mana tenaganya pasti akan lebih maksimal. Nah, pilihannya adalah Yamaha T-Max seharga 300 juta ataupun XADV 750cc seharga 450 juta. Yang pasti, dua-duanya punya kelebihannya masing-masing, dua-duanya punya karakter masing-masing. So, kira-kira yang mana ya? Yang pasti teman-teman semua yang bisa menentukan kira-kira motor mana nih yang dipilih. Nah, kurang lebih itu aja. So, nggak bosan-bosannya kita mengingatkan Arini Motorsport sedang mengadakan giveaway ZX25R dan sekarang sudah memasuki fase-fase untuk menunggu siapa kira-kira pemenangnya. Dan jangan lupa persyaratan dibaca lagi, sudah sesuai gak? Dan jangan lupa jawaban kalian diposting di profil Instagram dari Instagram kalian masing-masing supaya kalian berkesempatan untuk memenangkan ZX25R dan hadiah uang puluhan juta rupiah. Kurang lebih itu aja review kita singkat. Next mungkin kita bakal test ride ataupun dynamic test untuk dua motor ini di channel YouTube kita selanjutnya supaya nggak terlalu panjang juga buat teman-teman semua. So, ketemu lagi dengan gue Jo Arini Motorsport. Thank you Aldi yang sudah megangin kameranya. Sampai ketemu lagi di YouTube channel kesayangan kita, Arini TV. Sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.